Dan kalau boleh, jangan gunakan kon ais krim ni. Dia akan rugi besar. So, jangan gunakan kon ais krim ni. Welcome back to my channel, Belajar Bisnes Aski. Jangan lupa untuk klik butang subscribe ya. Tekan butang subscribe kat bawah. Hi, welcome back to my channel, Belajar Bisnes Ice Cream. Okay, hari ni saya nak kongsi dengan anda semua tentang jenis-jenis kon ice cream yang kita gunakan untuk pergi berniaga. So, sebelum ni saya ada share di video lepas kon ice cream yang kita gunakan untuk kita makan di rumah. So, sangat berbeza dengan kon ice cream yang saya akan share hari ni, kerana hari ni saya akan bongkar rahsia kon ice cream yang kita guna untuk kita pergi berniaga. So, apa tunggu lagi? Jom kita start. Okay, so sebelum kita start untuk sesi kali ini, so saya nak minta anda semua untuk tolong like, share dan subscribe sepunya video ni supaya nanti anda tak ketinggalan apa-apa video baru yang saya akan keluarkan nanti. So anda boleh tekan butang subscribe ke bawah dan juga tekan butang loceng tu. Okay, so kita akan start dengan kon yang pertama. So kon yang pertama ni adalah, okay, kon yang pertama yang saya akan share dengan anda semua adalah kon daripada kon yang ni. Kon daripada mana ni? Pak Kiong. Pak Kiong ni daripada Perak. Okay, so saya nak share sikit tentang jenis-jenis kon. So, kon ais krim dia ada dua jenis. Satu kita panggil kon jenis keras ataupun kita panggil sugar cone. Yang macam kon Cornetto. Dan satu lagi kita panggil jenis wafer. Wafer cone ni dia macam, dia tak rangup sangat macam Cornetto, tapi dia macam ala-ala wafer. So kebiasaannya kita akan guna, lebih banyak guna kon jenis wafer macam yang sekarang ni. Okey, ini adalah kon ice cream yang jenis wafer. So kon ice cream daripada Pak Kiong. Okey, ini untuk kotak, kotak dia warna merah macam ni lah, tulisan warna merah. So untuk jenis macam ni, so dalam satu kotak ni ada lebih kurang 500 kon ice cream. So harga dia lebih kurang RM37 macam tu. So RM37. So kalau kita bahagi RM37 bagi 500, so maybe kita akan dapat dalam 5 sen hingga 10 sen macam tu dia punya kos untuk satu ice cream. So dalam dia macam mana? So dalam ni dia akan ada packaging macam ni. Untuk anda tak nampak. So macam ni. So setiap satu ni ada lebih kurang 100. So ada lebih kurang 5 paket macam ni. So ada 500. So kon jenis macam ni sesuai untuk kita gunakan untuk kita pergi, untuk kita pergi berniaga lah, terutamanya di majlis kita kahwin. Okay, next adalah kon ice cream yang satu lagi, jenis wafer juga, tapi yang ni kita panggil kon jenis kon besar. So kon besar yang ni, so kotak dia warna macam ni, warna macam koko-koko sikit eh. So dalam dia macam mana? So dalam dia, dalam kotak ni dia akan bagi kita 300 kon. Harga dia lebih kurang RM30 hingga RM40 bergantung kepada tempat lah. So kalau pergi direct kepada kilang, mungkin anda boleh dapat lebih murah sikit. So estimate harga untuk satu kon ni lebih kurang 10 sen, tak adalah 10 sen, 15 sen hingga 25 sen. So dalam dia macam mana? So dalam ni anda akan dapat macam ni. Akan dapat macam ni. So satu ni lebih kurang 50. So dalam ni ada 6 paket macam ni. So lebih kurang anda boleh dapat dalam 300 kon. So gambar detail saya letak kat depan ni, so anda boleh tengok. So ni gambar dia. So kon macam ni sebenarnya dia sesuai untuk kita pergi berniaga di macam depan sekolah, di taman-taman permainan, di event, karnival dan sebagainya. Kalau boleh, jangan gunakan kon ais krim ni untuk kita pergi berniaga di majlis kahwin. Sebab kalau anda berniaga kon ni di majlis kahwin, anda akan rugi besar. So, jangan gunakan kon ais krim ni. Okay, next saya akan tunjuk sikit gambar dia. Ni adalah kon ais krim yang saya cakap tadi. So, saya buat keluar satu lah. Okay, ni kon ais krim jenis besar dan sangat sesuai untuk kita gunakan untuk pergi berniaga. Kon adalah kon daripada Admiral Cone. So kon ni adalah special sebab dia adalah kon yang jenis macam kon Cornetto tu, dan dia keras sikit daripada kon jenis wafer. So macam mana rupa dia? Okey, saya tunjuk sikit. So rupa dia macam ni. Macam ni. Okay, ini adalah rupa kon jenis sugar cone ni. So dia macam jenis yang keras lah. Macam lebih kurang sugar cone tu. So ni kotak dia. Ni kotak dia. So satu kotak ni ada lebih kurang 300 kon ais krim. Harga dia agak mahal compare dengan kon yang sebelumnya.
Harga yang ni saya rasa lebih kurang RM45 hingga RM60 bergantung kepada tempat ya. Sebab kadang dia ada ejen yang jual harga mahal sikit, ada yang murah sikit. So itu adalah harga dia. So dalam dia ada lebih kurang 300 cone. So kalau anda bahagi, contohlah kita ambil harga dia lah, lebih kurang RM55. So anda bagi dengan 300, so anda boleh dapat dalam 20 sen hingga 30 sen. So agak mahal sikit lah. So tetapi cone ni jenis ni ada special sikit sebab dia orang kata apa ni, cone yang jenis high grade nya. So di mana kita punya customer bila dia dapat cone ni, dia akan rasa lebih eksklusif dan aisyah kita pun akan dapat lebih eksklusif berbanding kita pakai cone jenis wafer. Okay, so untuk dapatkan cone ni anda boleh pergi di admiralcone.com maksudnya. Admiralcone. So tu tempat dekat mana anda boleh dapatkan cone ni. Okay, so ni adalah last cone ice cream yang saya review. So ada 3 tadi, so saya recap balik. So ada cone jenis wafer dan juga ada cone jenis sugar cone. So untuk berniaga, kita wajib pakai cone-cone yang saya sebutkan tadi sebab kita tak nak kerugian besar. So kalau kita pakai cone yang selain daripada cone-cone yang saya bagi tahu tadi. So saya harap video kali ini sangat membantu anda untuk bisnes ice cream anda. Kepada yang menonton ni, jangan lupa untuk klik like, share dan juga subscribe saya punya channel ni sebab saya akan share lebih banyak info dan resipi-resipi ice cream yang menarik untuk anda semua. Okay, bye. Terima kasih.